Okay, berapa minggu yang lepas aku ada bidding lah satu radio dekat dalam Japan punya website dan aku dah menang. Jadi ni adalah radio. So masalah sekarang dia punya frekuensi dia adalah Japan punya frekuensi. Start daripada 76 sampai 90. So tak sama dengan kat Malaysia. Jadi aku kena buat sesuatu. Jadi aku ada beli ni untuk tukar dia punya frekuensi dia. Okey, tengok ni lebih kurang 12 volt. Okey. So 12 volt, yang ni adalah DC, jadi aku kena cari converter untuk support ni. Jadi sebab radio ni ada 110 volt, jadi aku kena ada satu DC. Buat sementara waktu aku pakai ni dulu. Okey. Input dia 110, output dia 12 volt. Okay, daripada Corsair lah. Sekejap kecil input dia. Oh ya, yeah, ni kat sini. Okay, 12 volt 2.1 ampere. Ni dia punya output. Input dia ni AC 100 hingga 120. So boleh pakai lah. Jadi dekat sini ada dia punya pin-pin nak kena sambung wire. So aku akan kena sambung wire ni. Okay. Okay, aku dah dapat ni ha. So aku kena ada satu adapter lagi. Sebab adapter ni adalah dia punya Japan yang socket ni untuk output. So dia ada satu input dekat sini. Okay. Dan dia ada satu output. Jadi kita boleh guna output ni. Dia memang dah preparekan actually mungkin untuk amplifier ke benda lain lah. So mungkin boleh guna untuk sebagai input power yang ni. That's why aku pilih 110. Jadi aku tak nak confuse. Sebab radio ni 110 volt daripada Japan. So kalau aku pakai yang ni 240, nanti aku confuse dia punya power yang mana. Lebih baik kita standardizekan dia. Tu lagi senang. So aku akan try lah. Okay, tengok macam mana, sama ada berjaya atau tak berjaya. First kali kita check dia punya output. Okay, sekarang aku dah sambungkan dia. Kita turun ke bawah ni. Okey, aku pakai ada multimeter lah. Multimeter kita akan check dia punya voltage. So macam aku cakap dia AC, jadi kalau dekat multimeter ni kau kena check yang ada macam waving tu. Dia punya gelombang kan. Yang ni AC maksudnya alternate current. Okey, jadi dia akan masuk suppose daripada sini ke sini ke sinilah. Okey, ni hati-hati tau. Bahaya ni. Kalau tak expert jangan buat. Okey, takut short nanti. Satu rumah trip. Okey. Dan sini patutnya bacaan lebih kurang 110, 120 plus minus 10. Okey. Okey, kita try dulu. Tengok macam mana. Okey, nampak. Sekarang situ dah ada power. Jadi kita check itu je voltage dia. Okey lah tu. 118. Dia kalau yang kat sini 100 hingga 120 kan. So in between lah dia punya range. So kita boleh masuk dekat sini dan kita pastikan nanti gelombang arus yang dia tukar kepada direct current jadi 12 volt. Baru kita boleh gunakan untuk ini. Okey. Kita cuba dulu. Okey kan, kat sini kalau kita tengok kalau dia input dia okey macam ni. Okay, saya tak tahu boleh nampak tak nampak. Okay, AC. Okay, dia ada sebelah kanan sekali tu dia neutral. Okay, nombor 2 daripada kanan tu adalah live. So kita kena check ni mana satu live, mana satu neutral. Okay, yang dekat wire ni. So senang aja. Test pen. Okay, normally lah warna brown ni adalah live. Okay, tapi takut pemasangan dekat sini ni terbalik ke apa tak pasti, kita kena guna test pen check. Okey, kita okey. Touch here and patutnya test pen nyala. Kan? Asyik baik check. Tak menyala ni. Okay, kita cuba kat sini. Nampak tu. So, warna biru adalah live. Asyik baik kita check eh. Okey, okey, kita akan sambung biru kepada live punya pin lah. Okay, try dulu. Okay, sekarang dia nampak dia dah menyala.
So ni dia punya yang daripada 110 tadi. Ini yang dia keluar ni. Aku siap-siap dah ikat dah sebab nak tahu dia punya voltage kan. So kita pergi kat multimeter balik semula. Kita akan tengok voltage 11.87. Lebih kurang lah 11 ke dekat dengan 12 lah. So kalau nak tambah aku boleh adjust lagi sikit nanti. Okey, tapi ingat sini. Tadi kita pergi dekat atas ni kan. Untuk alternate current AC. Ni DC. Direct current lah. Kalau tengok dekat sini, dia baik apa? Garisan dia menegak ada dua. Maksudnya dia direct. Okey. Arus terus. Ini arus ulang-alik. So macam mana? Kita tambah sikit voltage dia. Kita make it 12. So dia sini bagusnya sini ada tempat adjust sini. Okey. Aku nak adjust sikit. See how. Okey. Oh, maksudnya dia mungkin kurang ah. Tambah sikit. Pada. Okey, aku adjust kat sini. Okey. Dah dapat seperti voltage yang aku nak lah, 12 lah. Dia plus minus, dia tak semestinya kena 12 terus kan. Dia ada plus minus, dia lebih kurang lah power ni. Okey, sekarang kita akan, okey, ini aku dah beli. Kemudian aku beli apa lagi ni ha? Actually ni antena untuk lori ni kan, antena untuk lori. Beli pun dekat Shopee je. Tengok lah, harap-harap boleh jadi lah. Okey, cuma wire ni aku nak kena adjust sikit, nak kena potong, nak masuk kat tempat yang player tu lah nanti. Okey. Tengok macam mana depan ni. Okey, tadi sini ada dia punya macam pin lah kan. Aku buka lah. Aku buka sebab actually kalau tengok dekat sini dia punya punya connection macam ni. Okey. Untuk antena. Jadi aku tak clear sangat eh. Okey, about lah. Okey, dia kan macam ni. So tak buat apa clear. Dia punya ni tak ada pin dia. Okey, dia macam ni sebenarnya. Okey, about macam ni ha. Kan? Sebab apa yang aku beli ni sebenarnya memang ni. Ni untuk kereta punya, converter untuk kereta daripada Jepun punya player kan, ataupun kereta recon Jepun. Dia masuk Malaysia. So dia channel dia, dia punya channel pun sama macam yang aku dapat lah. Start daripada 70 lebih, 76 sampai 90. So Malaysia kita sampai 105 lebih kurang lah, 104 ke kan. Jadi ni masalah dia. Beli bidding daripada Jepun, tak check awal-awal. Okay, kita akan try sambung pula. Tengok macam mana. Okay, sambungkan dah siap. Okay, sini ada warna wayar, ada warna hitam dengan warna merah. So hitam pergi positif, negatif, merah pergi positif. Okey. Dan aku dah sambung dengan antena ni. Okey, sambunglah. Jadi kita power. Oh okey. Kita belum sambung dia punya output. Output kabel. Okey. Normally output kabel aku memang minat guna Ugreen. Ugreen ni brand. Okay. Sekejap. Okay ni. Okay. RCA to RCA. Untuk test output. Okay. Saat yang dinantikan. Macam mana? Kita tengok dan berharap berjaya lah. Okay. Alright. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita onkan untuk speaker. Kita gunakan untuk okay, play ni on. Okay, sorry. Kabel messy sikit. Okay, kita onkan punya punya amplifier AUX. Then we try, see how. Okay. Oh, mungkin aku punya nombor ni banyak sangat. Aku gabung-gabungkan.
Layer lagi. Should be. Sekejap aku tengok nombor mungkin. Oh my gosh. My gosh, my gosh. Alright. Mana tu? Mantap bro. Kita boleh dengar kan? Sekejap eh. Okay, aku cuba lain channel pula. Ini baru pakai yang lori punya ni. So aku just nak dapatkan putar-putar-putar mana yang sesuai lah. Atau ada satu lagi punya antena lah. Alright. Tapi okay, panjang sikit lah. Daripada atas ni, oh, ke bawah. Okay, overall I think this working lah. Dia working. Okay, kita tengok. Ah, ni player yang aku beli lah. Bidding lah, bidding. Dulu, masa dulu, masa sampai ada dua channel je aku boleh dapat kan. Ah, sekarang dah mantap. Ini just to repositioning lah. Sedap lagi ni. So overall this one is working lah. Okay kan, kita dah boleh lah. Ni apa ni, aku tak tahu lah. Since daripada beli memang lampu tak menyala, beli kena beli dia punya bulb kan semua. So either one. Okay lah. Ni indikator dia lah kan, sama ada dia dapat receive dia punya apa ni, receiving dia bagus ke tak bagus lah. If tak bagus akan become very less lah until zero. Okay. So model apa? Sansui tuner. Okay. Ni aku beli dekat apa? Application bayi. Okay. Bidding. Bidding dalam 400 lebih lah. Kan? Tapi bila sampai Malaysia harga dia jadi tax apa-apa bla bla bla, memang sakit jiwa. Okay. Tapi at least working. So puas hatilah. Okay. Terima kasih.